Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Kang MP. Jadi kali ini kita bakalan San Mori ke Sensi. Ini pertama kalinya gue bawa 3 moge. Si Devarus bawa R6. Sekarang R6 sepiannya udah dilepas. Dan Andre bawa 636. Tapi bannya kempes ya, ntar ngompa dulu, Andre. Gas, oke, gaskeun. Kita bawa 3, yuk kita panaskan dulu, guys. Kita mau ke rumah Amin dulu, biar kita ada temennya. Bismillah. Wow. Wow. Mantap nih. Kita bawa 3 moge ya. Oke lah. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya. Kita mau ke rumah Amin dulu. Oke. Oke guys. Jadi kali ini kita udah sampai ya di perumahan ANR Raider. Ini bukan sih? Ya, isi ya, Pak. Mana nih rumah Amin? Mewah juga ya perumahannya. Oke guys, kita sudah sampai. Anjay. Ya gas. Ayo gas, Bang. Oh, gue baru pertama ini ke rumah ini Raider ya. Ngeri. Bawa cewek, Bang. Set. 636 matching lah ya dengan helmnya. Buset. Ganteng juga lu, Par. Gas lah. R6. Gas. Yo. Iyalah, lu kenapa enggak minta mobil lu, Bang? Di sini berarti berbagai CC ya. Dari CC yang paling kecil 636. Anjay. CC lu paling kecil, Par. R6 paling kecil CC-nya, guys. Paling kenceng, paling ganteng ya. Be. Yo, kita gaskan. Come on. Lu gak ngonten, Par? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ya, duluan ya. Kita berangkat. Be, R6 ganteng ya kalau udah lepas spion. Wih. Kalau klaster enak, guys, begini. Ayo, Pak. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Be, R6. Ya, yeah, sama Pelor. Akhirnya kita ke Sensi sama Reva juga. Kita ke Sensi. Di depan ada ANR Raider. Cuman ini kita agak siang ya, tapi gak apa-apa lah. Paling cuman parkir habis itu pulang deh. Oh, ini ya. Oke, okay. Kita sudah sampai Jakarta. Anjay. Wow. Yo. Akhirnya ya kita bisa bawa 3 moge. Thank you.
nanti pengen lihat reaksi Devaru sama Andre ketika nanti naik sensi gitu. Naik sensi mereka berdua ya. Dan gue juga udah lama, udah 5 bulan kayaknya, apa hampir 5 bulan ya, udah jarang banget gue ke sensi. RC ganteng juga ya dari belakang ya, RC gua bo. Nungkingnya itu loh, mantap. Jadi nanti di Senayan bakal rame, semoga aja gak macet gitu ya. Bentar lagi kita mau sampai soalnya. Beuh, pelor. Kita San Mori ke sensi. Kita bakal lihat ya reaksi mereka berdua pertama kali naik ke sensi gitu. Tapi ini agak macet ini ya, Prabowo Presiden. Banyak yang mengatur jalan. Aman par. Oh, ini udah dibuka jalannya. Sensi rame enggak ya? Udah kangen banget gue sama sensi ya. Akhirnya kita bisa ke sensi juga. Tapi kayaknya udah pada sepi ya. Dre, nanti berhenti bertiga ya. Berhenti bertiga ntar di situ. Ayo. Oke guys, kita ke sensi. Banget cuy. Anjay. Oke guys, akhirnya kita San Mori ke sensi. Be. Anjay. Ngeri cuy. Tapi udah siang ini, ay. Oke lah, nanti kita lanjut lagi guys ya. Oke, akhirnya kita udah sampai juga di Senayan City. Be. Gimana Pak rasanya? Gini doang ya? Bisa naik doang ya? Bisa naik doang. Tapi nanti kita dapat foto-foto yang bagus gitu. Tuh, jadi kita bawa 3 moge. Tapi di sini sensi agak sedikit-sedikit ya. Iya. Yo. Tuh ini ada Harley juga.
Mantap. Kita mau ketemu sama Bapak Jilan. Bapak Jilan. Halo. Kang, gue. Halo. Sekian, Om Akang. Bu Herli. Bu ini. Ini Bu Herli. Enggak. Ini ya, Bu. Oh, itu ya. Mantap. Mana ini Bang Dilan? Bang Dilan gak ini banget ini. Jarang aktif banget. Molor. Molor mulu ya. Aduh Bang Dilan gimana ini? Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Tunggu ngobrol-ngobrol. Oke guys, jadi situasi Senayan ini lagi sepi ya. Tuh, lagi sepi anjay. Karena lagi ada pelantikan jadi sepi banget. Guys, suasana sensi, sepi banget. Sampai duduk di sini ya. Tukang Starling juga jauh banget ya diusirin ya? Jauh. Karena ada apa Rel ini bisa sepi gini Rel? Kayak ada pelantikan deh. Pelantikan ya? Sterilin jalan. Soalnya banyak yang ditutup juga jalan. Iya. Dan pada akhirnya lagi nyalek. Sepi. Guys, tuh. Sepi anjay. Ini ngapa Bang bisa sepi gini Bang? Woi, bisa sepi gini ngapa ya? Karena kita mencar kan? Mencar ya? Kayaknya karena kita kesini kan jadi sepi. karena kita kesini kali ya jadi sepi. Kan kita, kan? Gila guys, sepi ini. Tuh. Gak apa-apa lah, yang penting ada thumbnail kita ke Sensi guys. Gimana deh rasanya ke Sensi? Buset, enak banget ini. Rumahnya enak. Apanya yang enak? Cuacanya adem gitu, enggak panas. Gede doang ya? Adem apa-apa. Ntar mau buka kita belanja. Iya, kasih. Akang yang belanja. Lo beliin Zara ya? Anjir. Gue beli sih aja nanti. Gue mah, H&M gitu. Gitu, Starlingan guys. Karena sepi banget. Yaudah lah, abis ini kita langsung pulang. Karena tidur cuma sedikit. Lo belum tidur, Pak ya? Belum. Lo, Dre, udah tidur, Dre? Udah, bentaran doang, tapi oke lah. Iya lah, kita langsung OTW balik abis ini. Oke, jadi kita bakal OTW pulang karena jalanan sepi. Kita bakal balik. Ya, balik. Ayo, Par. Go. Oke, guys, kita balik. Aman. Ya balik. Ya. Banyak Pak Polisi. Wah, ini nih. Nanti bakalan rame. Acara di sini. Kita OTW balik. Come on. Anjay, kita bertiga-tiga. Bawa Jetek 25. Devarus. Kita cuma sebentaran aja ya. San Morinya sampai Sensi gitu doang terus kita balik.
lanjut tidur lagi karena kita kurang tidur, guys. Anjay. Patung Pancoran. Mantap, mantap. Andre ketinggalan mulu, oi. Ketinggalan mulu dia, anjay. Jadi ini kita bertiga-tiga aja ya, arah pulang. Nah, beginilah San Mori di Jakarta. Nikmatnya kalau motoran ini, tapi tumben banget lo ya Jakarta kayak nggak terlalu macet gini. Ada Devarus. Wah, anjay. Yuu. Oke guys, kita gaskan. Wixip. Enak banget. Yo. Ada Devarus. R6 JT6. Dan R1. Oke, mungkin segitu aja ya guys ya vlog kita kali ini. Kita lanjut lagi pas di rumah ya. Oke. Akhirnya sampai. Hah. R1 normal kembali guys. Pulang balik ke Sensi. Saatnya tidur. Merah gitu ini loh. Gimana Par? Naik R6? Pegel banget ya? Ustadz, ini sampai pada merah ini. Ini nih. Buset. Ya udah kenapa lumayan ya. Di sini kita tidur. Makan dulu anjir, pingsan ya. Oke, segitu aja vlog kita kali ini ya. Akhirnya tidak ada trouble sama sekali. Apalagi nih yang gue seneng R1. Yang tadi gue beset-beset. Terus alhamdulillah macet-macetan juga, tidak overheat dan normal kembali. Wow, luar biasa, mantap. Oke, segitu aja dengan vlog kita kali ini. Kita bakal istirahat. Bye-bye.